Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali di channel Bugs Group. Oke teman-teman, jadi video kali ini kita akan interior. Ini tempat duduk saya kalau malam ya. Kalau malam-malam saya duduknya di sini. Kebetulan ini tidak terpakai, jadi di sini akan saya buat kandang kucing. Jadi kita akan buat kandang kucing dengan ukuran 110, lebarnya kayaknya 60 cm sudah boleh, tingginya 170 atau 160. 160 ya. 160 kita 170 cm untuk tingginya. Oke. Jadi kalian yang penasaran mau lihat cara pembuatannya, ikuti terus video saya sampai selesai. Oke? Oke, teman-teman. Jadi bahan yang kita gunakan multiplex ya. Multiplex ketebalan 12 mili sebanyak 2 lembar, melamin sebanyak 3 lembar. Ini ya melamin. Ini yang bekasnya. Ini kita gunakan 3 lembar. Dan selanjutnya kita gunakan kawat ram. Oke. Jadi multiplex dan melamin ini kita akan potong sesuai ukuran yang akan kita butuhkan. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, di sini kita potong untuk bagian dindingnya ukuran lebar 60 cm dan tinggi 170 cm. Oke, kita potong sebanyak 2 lembar. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Oke, untuk melaminnya sama ya. Kita potong juga 60 x 170 cm sebanyak 2 lembar untuk bagian dinding dalamnya. Oke. Oke, selanjutnya kita potong untuk lantainya dengan ukuran panjang 110, lebar 60 cm. Kita potong sebanyak 3 lembar ya. Oke, ini untuk terakhir. Selesai sudah kita untuk proses pemotongan, kita lanjut proses perakitan. Oke, ini sudah selesai kita potong ya. Sudah selesai kita potong. Untuk penempelan melamin tadi ini kita tidak video ya. Sebenarnya sudah di video cuma terhapus. Ini yang kita potong dengan ukuran untuk bagian lantainya ukuran 60 x 110, panjang 110 dengan lebar 60 cm. Kita potong sebanyak 3 lembar. Nah, ini untuk dindingnya dengan ukuran tinggi 170, lebarnya 60 cm. Oke, kita lanjut untuk perakitannya. What makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up, change up, rearrange stuff to your greatness. Fame us for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it.
me a meme. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. My way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Oke teman-teman, ini sudah 75% ya. Kita tinggal pasang tangga, tutup dalam, tutup belakangnya, lalu kita buat pintunya. Oke, kita pasang tangganya. I feel like I'm losing my mind.
is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Okay, selanjutnya kita tutup. Rencana saya membuatkan tempat saskat-skat begini ya, cuman karena sudah capek, jadi kita buat seperti ini dulu. It, the noose, it fits some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Woi, mantap, mundur. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Tinggal ini kenapa di atasnya saya buat seperti ini? Karena biasa di tempat saya di atas itu kalau pagi cahaya matahari masuk. Jadi biar jadi tempat untuk menjemurnya, berjemur. Kalau pada saat jam 9 sampai jam 12 siang mereka bisa jemur, berjemur di sini. Oke. Nanti rencana selanjutnya ini akan saya buat skatnya. Skat seperti ini untuk dan tangga lagi seperti ini. Jadi mereka bisa naik di sini, bisa naik ke atas, sama di bawah juga. Tapi nanti bagian bawah ini lebih banyak tempat kotoran dan tempat makanan. Oke. Kita lanjut pemasangan pintunya. Oke, kita lanjut pemasangan pintu ya. Mudah-mudahan pintunya ini tidak salah, karena tadi saya ambil ukuran terlalu pas, takutnya besar kebesaran, jadi pintunya nanti tidak rapat satunya. Mudah-mudahan pas lah. Oke teman-teman, ini sebelahnya sudah terpasang ya. Mudah-mudahan sebelahnya tidak salah, karena tadi pada saat pengukuran saya tidak kurangi sekitar, harusnya dikurangi sekitar 1 sampai setengah senti agar pintunya bisa di setel maju mundur. Ini tadi saya ukurnya terlalu pas, tapi mudah-mudahan bisa lah. Kita coba lagi, oke? Oke, ini sudah selesai. Kita angkat ke atas. Oke, teman-teman, sudah ini sudah selesai ya. Nih, saya sudah taruh di sini. Luar biasa pengorbanannya. Tadi saya buatnya ini memang ternyata kebesaran. Jadi saya masuk lewat tangga tidak muat. Jadi tadi kita tarik dari sini. Nah, kita angkat dari sini. Kita angkat pakai tali. Ini talinya masih ada. Kita angkat sampai 5 orang ya. Jadi saya tidak ambil video tadi tidak ada, karena saya bantu angkat juga dan teman-teman lain juga bantu angkat. Oke, ini sudah selesai. Jadi yang pas-pas posisinya di sini. Oke. Nah. Ini. Ini kenapa saya buat ram-ram seperti ini? Karena biasa kalau pagi di sini matahari masuk ke sini. Jadi matahari masuk sini. Jadi kalau kita mau jemur kucing, kita pindah di atas, tinggal kita tutup saja ini. Jadi mereka sudah terjemur satu
30 atau 1 jam baru kita buka penutupnya. Oke? Kita isi tempat kotorannya. Ini ada ya, penghilang bau pesing. Biar tidak terlalu bau pesing kotorannya. Kotorannya mungkin di sini. Aduh, udah muat. Oh, sini kotoran. Kotorannya. Makanannya masih banyak. Ini makanannya. Ini makanannya saya gunakan apa ya kemarin? Nggak tahu merek apa, lupa. Oke, cukup. Makanannya barangkali kita taruh di sini saja. Oke. Minumannya di atas. Kurang. Biarlah, nanti ditambah. Oke. Jadi karena saya kemarin baru pindahan, kucingnya saya sementara saya taruh dalam kamar. Coba lihat. Sana. Sana. Center. Dalam kamar ya. Nah, itu mereka. Oke, kita pindah. Nah, ini mereka. Yang sudah 1 minggu dalam kamar. Cuman kita mandikan, jemur, yang belum punya rumah. Oke? Nah, sana. Ke rumah baru. Sana. Mantap. Oke. Ini tempat kotorannya, makanannya, tangga, naik, minum, naik lagi, tempat jemur. Oke, kita tutup. Oke, teman-teman, inilah kandang kucing kita buat dengan low budget. Ya, ini kalau kita uangkan sekitaran, udah sampai lah, 500.000. Karena, tapi di luar HPL ya, karena HPL-nya cuma barang-barang bekas. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, share, dan berikan komentar yang bijak. Oke, bye-bye.